Halo. Hari ini mau bike check. Halo teman-teman, saya mau ngasih tahu atau mau ngasih lihat sama kalian. Saya punya sepeda baru. Sebenarnya ada beberapa komponen yang baru di sepeda saya. Mungkin lebih ke framenya. Ini bike check buat kalian. Oke, buat grip saya pakai grip Audi Long Neck warna hitam dan nggak saya potong. Terus buat brake lever saya pakai apa nih namanya? Saya pakai Eklat. Brake lever saya pakai Eklat. Kabel rem atas saya pakai kabel rem Eklat. Stangnya saya pakai Mutini Glam. Terus apa namanya? Stem saya pakai stem lokal di J-Bike top load. Forknya saya pakai R25. Framenya saya pakai Amity ukuran 20,6. Kerengnya saya pakai Koloni, saya lupa Koloni apa. 175 ukurannya. Terus apa namanya? Sprocketnya saya pakai naon itu? Sprocketnya saya pakai Division 28T. Rantainya saya pakai naon sih rantainya? KYB. Huffling. Oh iya, Huffling apa gitu. KYB Huffling. Rantainya saya pakai KYB warna SS silver. Joknya saya pakai Fitbike. Pedalnya saya pakai Fly Ruben. Untuk pelek belakang saya pakai Supra Dome yang belakang. Hubnya saya pakai DJ Bikes Platuk 6. Packnya saya pakai Live Trip. Hub guard belakangnya saya pakai Live Trip juga. Buat ban belakang saya pakai KHMX Park ya, KHMX Park ukuran Mach 2 Plus. Oke, untuk bagian depan, rims depannya saya pakai Eklat. Hub depannya saya pakai Profile Mini. Profile Mini atau Profile Elite gitu. Profile Mini lah kayaknya. Terus packs depannya saya pakai Live Trip juga. Hub guardnya saya pakai Live Trip juga. Buat ban depannya saya pakai apa nih namanya? Overhead. Overhead itu apa? Lah ya kan. Tadi saya gitu. Apa kita? Lupa ini. Apa sih tadi? Oh, ban ya. Bannya saya pakai Hammerhead Demolition. Terus headsetnya saya pakai Fin. Rotornya saya pakai Sat Plus. Terus jok udah ya. Terus remnya saya pakai Eklat. Udah. Oke, itulah bike check sepeda saya. Semua spare part yang nempel di sepeda saya. Berat sepeda saya ini sekitar 9,3 kiloan. Jadi buat kalian yang penasaran sama sepeda saya, nonton video ini sampai akhir. Udah akhir ini. Oh ya, yang mau tanya-tanya boleh DM saya di Instagram. Kalau enggak, kayak kalian pakai spare part atau pakai frame yang seperti saya, boleh tag saya, nanti saya pasti repost. Semoga konten ini berlanjut ke riders yang lainnya. Semoga juga bakso tahu itu enak banget, tau gak? Tuku ribut jancuk. Oke, pokoknya intinya maju terus BMX Indonesia. Semoga semakin banyak riders muda yang bermunculan dan berbakat. Semoga pemerintah juga terus melirik ke kami, terus melirik olahraga ini. Jangan sampai olahraga ini mati atau terkubur gitu karena tidak pernah dilirik oleh pemerintahnya. Karena apa? Karena masa depan BMX freestyle sekarang ini
sudah mulai terlihat gitu. Dengan adanya Olimpiade, dengan adanya kompetisi-kompetisi di luar, itu riders Indonesia pun bisa ikut ke sana karena mereka pun berskill bagus juga gitu. Bisa diperhitungkan lah. Oke, saya Oko Oktavianus pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.